jumpa lagi bro. Kali ini saya mau ngajak jalan-jalan ini. Dari Sudirman kita akan belok ke Mega Kuningan. Dan setelah dari situ kita mencoba lihat-lihat suasana di Mega Kuningan, tapi masih dekat-dekat dengan Sudirman, yaitu seputar Pacific Place sama hotelnya, yaitu Hotel Ritz-Carlton. Saya tadi naik Transjakarta, turun halte Polda, jalan sedikit belok kiri, atau naik MRT, turun Istora bisa langsung. Nah, posisi saya sekarang itu dari Sudirman kita sudah belok ke arah Mega Kuningan. Tapi ternyata Pacific Place yang di depan itu masih tertulisnya adalah Jalan Sudirman. Jadi memang suasananya nyaman, banyak pohon-pohon. Dan ini hari Minggu, di jalan-jalan tertentu di belakang sana nanti kita lihat itu memang ditutup sepertinya untuk Car Free Day. Bersih, banyak pepohonan. Saya tidak tahu dulu ini bangunnya gimana gitu. Apakah sudah tanahnya kosong atau harus relokasi penduduk? Katanya pada tahun 80-an itu mulai dibangun daerah Mega Kuningan itu. Emang enak bro, kalau kota besar dan masih banyak pohon ditanam, ada bunga pepohonan tinggi-tinggi, itu terasa imbang gitu. Dari bangunan beton bertulang, jangkung, tapi kiri kanan kita masih bisa melihat suasana taman dan pepohonan, terasa segar. Jadi Hotel Ritz-Carlton, waduh susah bro ngomong Carltonnya. Saya lihat dulu di Google Translate ini, gimana caranya nyebut. Nah ini saya kalau jiplak dari Google Translate bro, Ritz-Carlton, Ritz-Carlton, ya udah segitulah bisa saya. Biasanya makan gedang goreng suruh ngomong Ritz-Carlton ya, susah. Nah itu sebelah kanan kita itu Hotel Ritz-Carlton, itu satu paket komplek dengan yang namanya Pacific Place. Jadi di Pacific Place itu ada tiga bagian. Pertama Mall Pacific Place itu 6 lantai. Kemudian pusat perkantoran Pacific Place. Kemudian ada tiga menara, yaitu tadi Hotel Ritz-Carlton. Sudah makin bagus bro. Ya terasa bro. Pronunciation-nya udah tambah bagus, tapi harus ulang-ulang beberapa kali dulu. Nanti kalau nggak diulangi, salah lagi. Ya memang susah bahasa Inggris dong. Nah, kita jalan terus. Kita coba melipir lewat trotoar yang sejuk ini, bro. Sebelah kanan kita itu yaitu tadi Komplek Pacific Place. Nah, di depan itu udah terlihat itu banner-banner dari tenan dari Pacific Place. Ini hari Minggu bro ya, ini saya kelilingnya nih, jadi nyaman. Nggak terlalu ramai. Padahal kalau hari kerja bisa jadi padet banget di daerah sini. Tadi saya sempat lihat bro, berapa harga kamar di Ritz-Carlton ini. Di situ tertulis yang paling murah 1.800.000 satu hari. Nah, seperti ini bro kamarnya. Ini mirip-mirip kayak kamar di Grand Hyatt itu. Jadi kamar mandinya itu dibikin kayak kamar juga gitu. Luas banget. Tapi 1.800.000 bro. Nah, itu di hotel bintang 3 bisa 1 minggu. Nah, kita terus jalan ke arah belakang. Jadi Pacific Place itu berada di depan kita tadi. Karena pengambilan gambarnya saya jalan dulu baru mengambil gambar ke belakang. Tetap bro, suasananya bersih, nyaman untuk orang olahraga itu, banyak yang jalan-jalan, lari-lari, olahraga. Ini masih komplek dengan mall itu bro. Jadi selanjutnya nanti kita muter, nanti ada lagi pintu. Pintunya banyak itu.
tapi saya nggak sempat lihat itu, atau pintu barat, pintu timur, ya seperti itu ada bro. Nanti kita memutar terus ini, kita masih lurus menjauh Jalan Sudirman. Nah, kita udah masuk daerah Mega Kuningan, pusat perkantoran, pusat bisnis, macam-macam di situ. Tempatnya orang tajir dulu. Saya tadi waktu ke situ sempat kelaparan. Saya kira ke belakang itu, kalau tidak salah di belakang itu dulu ada lapangan, terus banyak food truck gitu untuk makan. Ternyata tidak ada. Jadi muter-muter nggak ada. Nggak ada warung tenda. Wah, Kuningan nggak musim warung tenda. Akhirnya saya muter jalan jauh, muter lagi ke Sudirman, ya makan di Pelabuhan Ratu. Ratu Plaza, maksudnya di Ratu Plaza, karena cukup jauh itu bro. Kita udah balik lagi, kita mau ke arah Sudirman lagi. Nah, ini Pacific Place yang berhadapan dengan SCBD. Nah, di sini ada itu bro, itu halte futuristik. Halte di depan Pacific Place ini dibangun futuristik nih. Keren bro, ini haltenya ini membuat suasananya itu menyatu gitu, bukan hanya sekedar halte. Jadi memang desainernya pinter, ngerti. Haltenya panjang, luas, dan menyatu dengan lingkungan. Arsiteknya canggih, bayarnya mahal pasti ya. Sebelah kanan kita itu bro, itu adalah sepertinya itu pintu utama Mall Pacific Place. Dari kita memutar tadi, inilah yang kak sepertinya pintunya paling gede. Oke bro, kira-kira itu dulu. Nah, jalan-jalan di Sudirman Megakuningan, kalau hari Minggu di situ memang tempat untuk orang jogging, olahraga. Kalau di Tamrin masih di stop, Bundaran HI di stop, ya kita geser ke Sudirman. Salam sukses.